Penangkapan terduga bandar narkoba di Jalan Brigjen Katamso Medan, Kota Medan berlangsung dramatis. Rentetan tembakan ke udara serta aksi pengadangan mobil oleh petugas Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara tidak digubris pelaku. Pelaku tetap nekat melarikan diri hingga akhirnya tidak dapat lagi melanjutkan pelariannya setelah ban mobil ditembak petugas. Saat digeledah, petugas mendapati 40 kg sabu-sabu yang dibungkus dalam kemasan teh Cina. Dari keterangan dua pelaku yang diamankan, petugas langsung melakukan pengembangan dan akhirnya berhasil mengamankan dua terduga bandar lainnya di Kabupaten Deli Serdang. Empat pelaku yang ditangkap diduga bagian jaringan internasional.